Singapura? Bukan. Taman ini ada di Indonesia loh. Gak percaya? Aku juga enggak. Tiket masuknya 50.000 per orang, tapi di dalamnya worth it banget. Aku gak mau lupa kalau aku pernah kesini. Udaranya dingin, hening banget di sini, ditambah lagi hutan pinusnya gila. Aku nyebutnya ini megah dan cantik. Di dalamnya ada kafe bunga, estetik banget. Kita bisa foto-foto dan minum teh layaknya masyarakat Ningrat. Pemandangannya mahal banget dan aku betah sekali di sini. Ini mama happy banget minta difotoin di mana-mana dan staffnya nih helpful banget loh. Waktu aku pulang, aku masih mampir lagi main kelinci. Di sini ada taman kelinci, lucu kelinci ya. Bersih dan dirawat dengan baik. Kita juga bisa beli wortel buat dikasih makan ke mereka. Oh iya, namanya juga Orchid Forest, pasti ada taman anggreknya. Jangan lupa mampir ke taman anggreknya. Di sini bagus banget, kesannya dingin gitu, tapi indah. Kita harus banget foto-foto di sini. Aku yakin tempat wisata seperti ini kalau di luar negeri mahal banget dan kita harus bersyukur bahwa ternyata ini ada di Bandung, ada di Lembang. Di dalamnya sini masih banyak banget spot-spot menarik yang aku belum sempat rekam dan ini aku simpen, aku eman-eman buat nanti datang selanjutnya. Halo, aku Edo, your Taiwan Big Brother. Biasanya aku bagi-bagi info tentang Taiwan, tapi sekarang aku lagi liburan. Enjoy!